Apa khabar semua? Dalam video ni saya akan bawa anda di mana kita akan pergi memberi juadah berbuka puasa kepada frontliners kita. Jadi bila sebut frontliners ni, biasanya kita akan cakap bomber, polis dan juga kaki tangan hospital lah. Dan untuk projek ni, saya menyertai sahabat saya dan kita akan menggunakan kereta Mitsubishi Triton. Mitsubishi bagi pinjam kereta ni kepada kita untuk buat projek amal ni. Dan kawasan yang kita akan pergi adalah area Brickfields, taman desa macam tu. First, kita akan berjumpa dulu tim kita dekat KLGCC dan kemudian kita akan pergi ke Kelang untuk mengambil makanan ni. Makanan ni datang daripada catering. Memang awal-awal lagi, even sebelum bulan puasa, diorang dah keluarkan dah package juadah berbuka. Jadi kita pun order package ni lebih kurang 50 bungkus dan kita akan bawa dan beri kepada frontliners kita. Kalau ikutkan sekarang ni, sewaktu video ni direkod, belum lagi sampai bulan puasa, tapi kita bagi juadah berbuka puasa, jadi bolehlah diorang guna untuk buat dinner. Jadi ada kemungkinan di mana bila kita pergi deliver makanan ni, mungkin kita tak dapat rekod footage yang betul. Sebagai contoh, dalam balai polis, takkanlah kita nak rekod video kan? Kalau pergi bagi dekat hospital, takkanlah kita nak rekod video juga dekat dalam keadaan hospital tu. Jadi yang mana boleh, saya akan tunjukkan kepada anda. Yang penting kita dapat belanja sikit frontliners kita dalam video kali ni. Okey, nampaknya tim kita pun dah sampai. Mereka dekat situ. Dan lepas ni kita akan bergeraklah pergi ke kawasan Kelang untuk ambil makanan. Ini untuk pengetahuan anda, terima kasih kepada Mitsubishi Malaysia kerana bagi pinjam kereta Triton ni. Ini yang top spec lah, harga dalam RM140,000. Of course lah, sekarang dah tahun 2023, mesti ada model yang lagi baru lah. Dan kereta yang kita akan pakai hari ni model tahun 2021. Enjin dia 2.4 liter turbocharger, enjin diesel. Alhamdulillah, semua dah masuk dalam kereta Triton ni. 50 bungkus kesemuanya. Jadi sekarang jom kita agih-agihkan makanan yang ada ni. Okey, sekarang kita dah ambil makanan dan kita on the way lah untuk pergi ke balai bomba. Tapi sekarang ni saya berada di passenger seat dan Bobby tengah bawa kereta. Hello. Okey, so Bobby ni, bagi anda yang tak tahu, ada channel YouTube Bobby Ang, boleh cari dekat situ. Bobby ni memang seorang yang peminat kereta dan dia banyak sangat tahu pasal kereta. So Bobby, kenapa kita buat event ni hari ni? Kenapa kita nak pergi bagi makanan dekat kita punya frontliner ni? Sebab dah nak bulan Ramadan dah nak start kan. Puasa bulan Ramadan dah nak start kan. So lepas tu raya, dan bukan semua orang dapat balik hometown tau bila raya kan. Yang kerja sebagai jururawat di hospital, atau yang kerja sebagai polis ke, yang kerja sebagai bomba ke, diorang kena tukar shift ke, tukar giliran kan. So saya rasa kita pun tak boleh buat banyak sangat, tapi asal hari tu kita nampak mah, oh Ramadan ada itu set-set dan makanan untuk berbuka kan, ada. So kita saja ingat, kita mungkin boleh belanja dia orang small thing lah, bukan value bukan tinggi sangat ke apa, tapi just dari hati lo. Dan baru-baru ni pun mereka ada juga buat event di mana mereka bawa anak-anak yatim ya, kan naik supercar pergi tengok KLCC dekat atas. Wah, saya rasa itu memang satu pengalaman berharga lah bagi kanak-kanak ni, dan boleh inspire dia orang juga untuk menjadi orang yang berjaya di masa akan datang. Ya. $350 bro. Semua anggota bertugas, dia berkumpul.
Okey, sekarang kita dah sampai dekat Balai Bomba. Ini dekat area Taman Desa. Nampak dekat belakang tadi diorang macam tengah ada training, tapi adalah yang available untuk melayan kedatangan kami ni. So kita akan hantar makanan ni mengikut bilangan berapa ahli yang ada dekat sini, dan bolehlah diorang buat dinner. Hanya just nak mengucapkan terima kasih saja di atas jasa baik mereka sebagai frontliner dekat negara kita ni. Maksudnya adakah dari awal dah tahu dah tahun ni tak boleh balik, kita balik tahun depan ke ataupun kami dah tahu ikutkan jadual pasukan, jadual pasukan masing-masing. Kita hanya sebagai uniform bekerja kerana public. Kami pun dibayar gaji oleh public. Betul. Public bayar tax, kita dapat jatuh, kita dapat. Jadi nak tak nak kami bekerja kena awal lah. Baik. So terima kasih. Okey, jadi ini mungkin stesen kita yang terakhir, iaitu hospital. Hospital ni biasa confirm lah, takkan cukup lah apa yang kita bawa ni. Tapi strateginya kita letak je dan diorang pandailah bahagikan nanti. So hopefully ramailah yang dapat merasa juadah berbuka puasa ni. Petugas-petugas hospital ni sebenarnya antara yang paling banyak berjasa lah semasa kita punya negara dilanda pandemik hari tu. Jadi kadang-kadang kita ni bila pandemik pun sekarang dah berkurang, kita lupa. Jadi ini macam satu bentuk penghargaan lah yang kita nak bagi semasa bulan Ramadan. Okey, jom kita pergi bagi dekat diorang. Okey, let's go. Bobby dah ready tu. Jom Bobby. Okey. You lead. Okay guys, alhamdulillah dah berjaya rekod. Tu tertinggal nak bagi air. Bobby masuk hantarkan air. Okay, jadi dah pun selesai projek kita hari ni. Saya harap anda enjoy video ni sebab saya memang enjoy buat video ni. Dan bila kita bagi makanan tu, kadang-kadang kita tahu tak adalah seberapa sangat. Tapi bila kita tengok mereka ni senyum kan, dia menjadikan kita rasa gembira jugalah. Diharapkan frontliners kita di Malaysia ni sentiasa bersemangat dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dan juga semoga mereka ni sentiasa dapat menyelesaikan ibadah puasa dengan berjaya untuk tahun ini. Untuk anda yang menyambut bulan Ramadan ini, saya mendoakan anda juga dapatlah menjalankan ibadah puasa. Jangan ponteng puasa. Dan kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.